warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mama Dea, pagi ini Mama akan membuat sarapan untuk warga ya. Di sini kali ini Mama akan membuat roti bakar dengan isian kurma. Ini kurma yang Mama gunakan 7 butir ya, mengikuti sunnah Rasul. Teman-teman, ini Mama memang banyak menyetok kurma karena Mama ini tinggalnya di luar kota. Jadi untuk kebutuhan kurma ini kalau dadakan itu susah memenuhinya ya. Jadi Mama stok satu karton ini untuk kebutuhan beberapa bulan. Jadi Mama akan memulainya ya. Jadi isian dari roti ini adalah kurma. Kita mulai ya. Sekarang Mama mau isi kurmanya ini. Ada dua cara. Yang pertama ini dikeluarkan bijinya aja, belah dua disusun di rotinya seperti ini. Ini adalah membuat sarapan yang sangat praktis, tidak membutuhkan waktu yang lama dan yang kerjaan yang ribet ya teman-teman. Samping itu kita insya Allah mendapat barokahnya dari mengikuti sunnah Rasul seperti ini teman-teman. Kemudian kita tutup aja rotinya. Tutup. Yang satu lagi nih kurmanya Mama cincang. Jadi udah Mama iris halus-halus, tinggal disusun ini aja. Ini kurmanya 7 buah ya teman-teman, 7 buah mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau kita makan sarapan itu, sarapan pagi itu makannya satu tangkup gini. Atau satu kerat ya namanya, satu kerat atau satu tangkup. Jadi mengambil barokah dari mengikuti sunnah Rasul seperti ini teman-teman. Dari potong halus-halus yang tadi cuma dikeluarkan bijinya aja. Sudah siap, tinggal kita bakar aja teman-teman. Nanti untuk sarapan ini makannya roti bakar kurma ditemani sama minuman favorit Mama, yaitu lemon serai jahe infus water. Sekarang kita akan memanggangnya di kulkas ini ya teman-teman. Tinggal taruh aja di sini. Sarapannya cukup praktis. Insya Allah barokah. Amin. Teman-teman, sudah selesai Mama bakar, tinggal kita menikmati ya untuk sarapan paginya dengan lemon serai jahe infus water. Selamat mencoba. Barakallah.